Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyadhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم kepada segenap ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia pada kesempatan kali ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya yang merupakan salah satu dari dua salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isha'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakannya, maka mereka akan pergi melaksanakannya meskipun mereka harus merangkak. Duduknya kita di majlis ilmu agama ini sambil menunggu masuknya waktu salat yang mulia ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka bagi sesama mereka karena aku. Kita juga memohon kepadanya agar menjadikan kita dari golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sabdanya, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari golongan yang Allah Jalla wa'ala kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, yaitu firmannya, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini, فَكُلُّ صَدَاقَةٍ وَصَحَابَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ عَدَاوَةً يَوْمَ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ دَائِمٌ بِدَوَامِهِ.
maka seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Kecuali yang karena Allah, itulah yang akan abadi, karena Allah yang maha abadi. Dan insya Allah yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini bukanlah nasab di antara kita, karena tidak ada hubungan nasab antara ana dan antum atau antun. Ana orang Aceh, antum orang Salatiga. Juga tidak ada kaitan atau hubungan organisasi di antara kita. Juga tidak ada hubungan partai di antara kita sehingga kita bertemu dan berkumpul saat ini. Sungguh tiada yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini kecuali undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan karena Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita. Al-Imam Asy-Syanqiyati rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah di dalam surat Al-Isra, yaitu firmannya, inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih sempurna. Kata beliau, di antara buktinya adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quran jauh lebih erat, jauh lebih indah daripada persaudaraan dan persahabatan yang dibangun di atas nasab belaka. Dan itu kita rasakan. Terkadang kita lebih merindukan kawan dan teman kita yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah daripada saudara kandung kita sendiri yang tidak memahami Tauhid dan Sunnah. Hanya saja karena menyambung silaturahim itu adalah sebuah kewajiban dan yang memutusnya terancam dengan neraka Allah, maka kita berusaha untuk tetap menyambungnya sesering mungkin. Tetapi dari sisi kecondongan, terkadang kita lebih merindukan dan lebih nyaman ketika kita berada dengan teman dan saudara kita yang di dalam dadanya terdapat Tauhid dan Sunnah, yang jauh dari syirik dan bid'ah. Ini di antara bukti kebenaran firman Allah Jalla wa'ala ini, inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Berikutnya, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kemudahan yang ia berikan kepada ana dan kawan-kawan untuk dapat berziarah, berkunjung ke tempat antum atau antunna ini, sehingga bisa duduk di hadapan wajah-wajah antum yang bersinar dengan Tauhid dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kami pahala saling kunjung mengunjungi dan saling bertemu di antara kita karenanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka fa qala ya fulan ayna turid qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi alqaryah qala hal min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya di suatu tempat. Maka di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya yang berkata, wahai fulan, hendak kemana engkau? Aku hendak mengunjungi saudaraku di tempat ini, jawabnya. Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu keuntungan dunia yang engkau harapkan darinya? Tanya malaikat kepadanya. Maka ia menjawab, sungguh bukan. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintainya karena Allah. Jawab malaikat kepadanya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada sesuatu yang lebih mempererat dan memperkuatkan persaudaraan dan persahabatan di antara kita selain
saling nasihat menasihati di antara kita, saling nasihat menasihati di atas kebajikan dan di atas ketakwaan di antara kita. Dan dengan itulah pertemuan dan majlis kita yang seperti ini diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'arufin aw islahin bainan nas. Tiada kebaikan pada kebanyakan majlis-majlis mereka kecuali majlis-majlis yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, seruan kepada sedekah dan perdamaian di antara manusia. Di atas itulah kita saling berloyalitas di antara kita sebagai kaum mukminin dan kaum mukminat. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Bukti loyalitas yang mereka realisasikan sesama mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum ajma'in telah mengambil perjanjian setia kepada Nabi untuk selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Kami telah membaiat, mengambil perjanjian setia kepada Nabi untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sitt. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah idza stansahaka fansah. Apabila ia meminta kepadamu nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Dan dari ucapan indah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i adalah ucapan beliau, laisa sadiqu man saddaqak walakinna sadiqu man sadaqak in jahil ta'allamak wa in ghafil tadhakkarak. Teman sejati itu bukanlah orang yang selalu membenarkanmu, melainkan dia adalah seorang yang jujur denganmu. Bukti kejujurannya dalam bersahabat denganmu adalah ketika engkau tidak tahu tentang agama Allah, maka ia memberitahukannya kepadamu. Dan apabila engkau sedang lalai, sedang futur, sedang jauh dari Allah, maka ia mengingatkan engkau untuk kembali dekat dengannya. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis serta ucapan sebagian ulama Islam di atas, maka insyaallah taala kita akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan akidah dengan judul yang telah terlihat dan antum ketahui semua. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Akidah secara ringkas, karena kita di kajian yang ringkas dan singkat, definisinya secara umum adalah keyakinan. Aqidah adalah al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang pasti. Maka tidak boleh ada keraguan di dalam yang namanya aqidah. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka bukanlah orang-orang yang ragu di dalam keimanan mereka. Maka ya, filsafat tidak tepat dinamakan sebagai aqidah filsafat, karena filsafat itu tidak memberikan kecuali keraguan. Seseorang yang semenjak lahirnya dengan fitrahnya mengetahui Allah itu, kemudian begitu dia mempelajari filsafat, mulai meragukan akan keberadaan Allah, sehingga dia perlu membuktikan keberadaan Allah dengan berbagai dalil aqlani, logikanya. Maka tidak tepat dinamakan akidah, karena dia tidak memberikan kecuali keraguan. Karena definisi akidah adalah al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang pasti, yang kokoh, yang kuat, yang tiada keraguan di dalamnya. Itu namanya akidah. Dan akidah secara umum terbagi menjadi dua. Akidah as-sahihah dan al-akidah al-fasidah. Akidah yang benar, yang sehat, dan yang dua-duanya memiliki pengaruh dan efek yang sangat besar, yang sangat signifikan kehidupan dan seorang muslim dan muslimah di dalam dunia ini.
Suatu akidah itu dikatakan sahihah apabila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan akidah yang rusak adalah setiap akidah yang tidak dibangun atau yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam dibangun di atas landasan tersebut. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah mengatakan, barang siapa yang jalannya bertentangan dengan jalan Ar-Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami akan memalingkan dia kemanapun ia berpaling. Semakin hari semakin sesat dan semakin hari semakin aneh. Itu sunnatullah kepada siapa saja yang jalannya bertentangan dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan dia telah mengetahuinya. Dan kami akan menyeretnya ke dalam neraka, dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali, tempat tinggal. Di dalam surat Al-Baqarah Allah juga menegaskan hal yang sama di dalam firman-Nya, fa in amanu bimislima amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Apabila mereka beriman, berakidah, beragama seperti keimanan, seperti akidah kalian. Siapa kalian ketika ayat ini turun? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh mereka berada di atas hidayah. Tetapi apabila mereka berpaling, berbeda dengan iman dan agama yang kalian pegang, maka sungguh mereka akan celaka. Fasayakfikahumullah, dan Allah akan menjagamu dari mereka ya Rasulullah. Dan ia maha pendengar lagi maha mengetahui. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Berikut ini beberapa dalil dan hal-hal yang menunjukkan pentingnya perkara akidah dan tauhid. Dan sebelumnya kalau ada yang bertanya, adakah perbedaan antara kalimat akidah dan tauhid? Sebagian ulama mengatakan akidah itu seringnya disebutkan lebih umum daripada tauhid. Makanya dalam kitab disebut Kitabul Aqidah, tetapi dibahas dalamnya tentang tauhid uluhiyah, asma wa sifat, ya. Tauhid rububiyah juga dibahas tentangnya, akidah seorang muslim terhadap istri-istri nabi, akidah seorang muslim terhadap 6 rukun iman, akidah terhadap seorang muslim terhadap ahlul bait, ya. Dan hal-hal lain yang wajib ia yakini. Berbeda dengan tauhid, terkadang kalimat tauhid disebutkan dan cangkupannya lebih kecil dari itu. Yaitu terkait tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Akan tetapi para ulama salaf dahulu, mereka tidak membedakan antara kalimat tauhid dan akidah. Terkadang mereka menyebutkan kata tauhid tetapi maksudnya juga akidah, seperti Kitabu Tauhid karya al-Imam Ibnu Khuzaimah. Kitabu Tauhid dalam Sahihul Bukhari. Kitabu Tauhid Ibnu Khuzaimah mencakup pembahasan asma wa sifat, ya, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan hal-hal yang lainnya. Naam. Oleh karenanya sebagian mereka mengatakan perbedaan antara tauhid dan akidah adalah umumun wa khususun mutlak. Ya. Kurang lebih maknanya sama, dan kalau dikatakan berbeda maka seperti penjelasan di atas. Ini sedikit tentang antara tauhid dan akidah secara ringkas. Dari sisi apakah ada perbedaan di antara keduanya ataukah tidak. Berikut ini beberapa alasan atau dalil yang menunjukkan kepada kita pentingnya permasalahan tauhid dan akidah. Yang pertama, karena para seluruh para nabi dan para rasul membuka dan mengawali dakwah mereka dengan perkara tauhid dan akidah.
Dan tidak ada yang lebih paham tentang hikmah dalam berdakwah daripada para sahabat, daripada para nabi. Barang siapa yang membuka dan mengawali dakwahnya bukan dengan perkara tauhid, bukan dengan perkara akidah, kemudian beralasan harus hikmah karena banyak orang awam, maka sejatinya secara tidak langsung dia menganggap dirinya lebih pandai, lebih tahu tentang hikmah dalam berdakwah daripada seluruh para nabi dan para rasul. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa jitanibut tagut." Dan telah kami utus pada setiap umat manusia seorang rasul yang mengawali, yang berkata, "Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut, setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridho diibadahi selain Allah Jalla wa Ala." Ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Ketika Nabi Ibrahim mendakwahi ayahandanya, maka yang menjadi pembuka dakwah beliau bukan tentang akhlakul karimah, tentang keutamaan ibadah ini, ibadah itu, bukan tentang keutamaan zakat, keutamaan haji, keutamaan salat dan yang lain-lainnya, tetapi masalah akidah. Yang pertama kali beliau sampaikan kepada ayahnya yang merupakan pelaku kesyirikan. Hal itu Allah sebutkan dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي الآيات." Masalah tauhid, masalah syirik, masalah aqidah. Itu yang pertama kali beliau dakwahi ayahnya. Nah, bukan tentang keutamaan salat tahajud, ya. Keutamaan yang akan didapatkan di dalam dunia ini apabila seorang salat, zakat, haji dan sebagainya. Lah. Perkara tauhid, perkara akidah adalah perkara yang pertama kali beliau sampaikan kepada ayahanda beliau. Alasan yang kedua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun lamanya beliau di Mekah hanya fokus membahas tentang akidah, tentang tauhid, tentang kesyirikan dan prinsip agama. Beliau di depan matanya melihat sebagian sahabatnya masih minum khabar, masih bermain judi dan bermain riba. Beliau belum mengharamkannya, belum mengharamnya. Tidak mengharamnya. Salat juga tidak diwajibkan di Mekah. Hijrah ke Madinah dan itu pun belum dengan syariat yang sempurna. Juga zakat. Siang dan malam beliau berkeliling ke sana dan kemari hanya bahas akidah. Dan gara-gara itu beliau dihujani dengan batu oleh masyarakat Taif. Dan karena itu beliau dianggap sebagai pendusta, seorang orang gila, pemecah belah umat Arab, bangsa Arab, oleh Abu Lahab the gang saat itu. Nah, dan karena itulah beliau dan kaum muslimin diblokade di dalam lembah Bani Hashim 3 tahun lamanya tanpa ada makanan dan minuman yang masuk dari luar, sehingga mereka harus memakan dedaunan yang ada di dalam lembah tersebut. Wanita-wanita yang sedang menyusui langsung kekeringan ASI mereka. Langsung kering ASI mereka sehingga bayi mereka meraung-raung menangis kehausan. Itu semuanya karena beliau menegakkan tauhid, menegakkan akidah. La ilaha illallah. Alasan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi SAW mengutus para sahabatnya berdakwah, di antaranya adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu.
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Mu'az diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Yaman, maka yang pertama kali Nabi pesan kepada beliau adalah agar beliau berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihim la ilaha illallah. Engkau akan mendatangi suatu kaum yang notabenenya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Maka hendaknya yang pertama kali engkau bahas, engkau seru adalah tauhid. La ilaha illallah, kalimat tauhid, landasan utama akidah, landasan utama tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dan adakah yang lebih paham tentang tauhid, lebih paham tentang hikmah dalam dakwah daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah para nabi dan para rasul? Sungguh tidak ada. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, menjelang wafatnya, beliau sempat bersabda di depan istri-istrinya, di depan para sahabatnya, di depan anak cucunya, mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang suka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat beribadah. Di depan siapa Nabi berkata demikian? Di depan mereka yang akidah mereka, tauhid mereka jauh lebih kokoh daripada gunung Uhud. Di depan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ummahatul Mu'minin dan para sahabat beliau lainnya, ridwanullahi alaihim ajmain. Dan ini sekaligus bantahan kepada siapa saja yang berkata enggak usah bahas akidah deh di depan kaum muslimin, dakwah di tengah-tengah kaum muslimin kok bahas tauhid, bahas syirik, bahas bid'ah, bahas akidah. Orang kita semenjak lahir sudah Islam kok, sampai hari ini juga masih Islam. Untuk apa bahas akidah Islamiah? Lah Abu Bakar bukan muslim. Iya kan? Abu Bakar, bahkan di Madinah tidak ada kuburan yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Bahkan Nabi berkata demikian di kamarnya Aisyah, atau di kamar salah satu dari istrinya, di hadapan para sahabatnya, berbicara tentang akidah, tentang tauhid, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan pintu-pintu yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam syirik. Menunjukkan apa jemaah? Pentingnya masalah akidah, masalah tauhid. Kemudian juga hal yang menunjukkan pentingnya masalah tauhid dan akidah adalah di mana ibadah yang banyak itu akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat kelak. Apabila seseorang tidak memiliki tauhid atau memiliki akidah yang kufriyah. Para ulama berdalil dengan firman Allah di dalam surat Al-Furqan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami menjadikannya debu yang berterbangan. Kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Taqrib At-Tadmuriyah, dikarenakan kekufuran pada akidah mereka. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat At-Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka ditolak oleh Allah kecuali karena kekufuran mereka kepada Allah. Dan kekufuran yang paling berbahaya, yang paling utama adalah kekufuran dalam masalah akidah, karena akidah yang kufur. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menurunkan sebuah ayatnya dalam surat Az-Zumar kepada nabinya, Khaliluna Syafi'una, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikan bahwa hal yang sama telah Allah firmankan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Apa yang Allah katakan? Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada setiap nabi yang diutus sebelum engkau. Apa wahyu Allah kepada beliau dan kepada mereka? Lain asyrak, apabila engkau berbuat syirik, layahbatanna amaluk, seluruh amalanmu, amaluk al-mufrad al-mudhaf yufidul umum, seluruh amalanmu akan hangus dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ancaman Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi sebelum nabi kita, dan mereka orang yang paling jauh dari syirik, bahkan mereka pembawa bendera tauhid dan manusia yang membersihkan bumi Allah dari kesyirikan. Sebelum mereka menjadi nabi, bahkan mereka sudah dijauhkan dari kesyirikan oleh Allah. Bersamaan dengan itu, Allah katakan kepada mereka, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu menjadi hangus dan kelak engkau akan menjadi orang yang merugi. Seandainya seseorang memiliki umur 100 tahun, selama 100 tahun kurang satu hari dia beribadah dengan ibadah yang sangat banyak, tiap tahun haji, tiap bulan umrah, solat wajib, solat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, ribuan masjid telah dia bangun, ribuan penuntut ilmu dia bantu, ribuan para da'i dia bantu. Kemudian satu hari sebelum matinya dia datang membeli seekor hewan untuk kuburan wali fulan, untuk laut, untuk hutan, meminta sesuatu kepada selain Allah yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah, maka seluruh ibadah yang telah ia kerjakan seumur hidupnya, walaupun ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi, tapi satu hari sebelum matinya dia jatuh ke dalam syirik akbar, maka seluruh amalannya itu hangus menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat, dan dia menjadi orang yang kekal di dalam neraka Allah. Bahayanya syirik. Hal itu Allah firmankan di dalam surat At-Taubah. Setelah Allah menyebut beberapa para nabi dan para rasul, maka Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, Allah katakan seandainya mereka, karena memang para nabi dan para rasul tidak pernah berbuat syirik. Lau harful imtina' lil imtina'. Seandainya mereka berbuat syirik, maka seluruh amalan yang telah mereka kerjakan menjadi hangus. Kata para ulama, apabila para nabi dan para rasul saja mendapatkan ancaman seperti itu, dan kalau mereka jatuh ke dalam syirik, seluruh ibadah mereka bisa hangus pada ibadah mereka. Luar biasa hebatnya, luar biasa banyak, luar biasa ikhlasnya, dan sudah pasti benar, ya kan? Tapi bisa hangus kalau jatuh ke dalam syirik dan mati tidak sempat bertaubat. Lalu bagaimana dengan selain mereka? Di dalam surat An-Nisa, Allah Jalla wa'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Yang di bawah syirik. Harus dikatakan, kata Syekh Utsaimin, duna di sini di bawah kesyirikan. Jangan diterjemahkan selain syirik, karena ada dosa yang selain syirik, tetapi dia bukan di bawah syirik, tetapi sederajat dengan syirik. Apa contohnya? Mencela Allah, mencela Rasulullah, memperolok-olok agama Allah. Ini salah satu dari pembatal Islam. Maka terjemahan yang tepat untuk ayat ini adalah, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Di bawah, kata Syekh Utsaimin di sini. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dun di sini di bawah, tahta, bukan bermakna ghair, selain. Karena ada dosa selain syirik, tetapi dia bukan di bawah syirik.
tetapi sederajat dengan syirik, sama-sama membatalkan Islam seseorang. Contohnya apa? Memperolok-olok agama Allah, ya kan? Memperolok-olok Rasulullah, memperolok-olok malaikat, ya, bercanda dengan perkara agama. Salah satu dari nawaqidul Islam. Maka terjemahan yang tepat adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik, meskipun dia mati belum bertobat dari. Karena kata Imam Ibnu Katsir, sepakat seluruh ulama tafsir bahwa ayat ini untuk mereka yang mati belum bertobat. Artinya barang siapa yang mati dan dia belum bertobat dari kesyirikan, maka dipastikan dia tidak diampuni oleh Allah. Tetapi barang siapa yang mati dan dia belum sempat bertobat dari dosa-dosa yang di bawah syirik, zina, khamar, judi, riba, tetapi dia mati di atas tauhid tidak membawa dosa syirik, maka besar kemungkinannya dia diampuni oleh Allah dan langsung masuk syurga tanpa harus mampir di dalam neraka terlebih dahulu, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang disahihkan oleh sebagian ulama hadis, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia. Gimana tuh? Dosa seluas dunia, bukan lagi seluas Salatiga. Salatiga mah kecil. Ini dosanya seluas dunia. Di Salatiga menumpuk dosanya, di Surabaya juga enggak muat dosa dia, di Jakarta juga udah enggak muat dosa dia, di Jepang juga enggak muat dosa dia, di Amerika juga penuh dosa dia. Seluruh dunia, seluas dunia dosa yang kamu bawa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tetapi engkau datang menghadap kepadaku dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Tidak membawa dosa syirik ini dua maknanya. Memang seumur hidup yang enggak pernah buat syirik, atau dia pernah berbuat syirik tetapi sudah bertobat sebelum matinya. Nah, karena Nabi mengatakan acaibu minadzanb kaman la dzanbalah, orang yang telah bertobat itu Allah anggap seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Nah, at-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah. Taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas dunia pula. Lihat keutamaan mati di atas tauhid tidak membawa syirik, dan lihat bahayanya mati belum sempat bertobat dari syirik. 100 tahun umurnya, seumur hidupnya masya Allah enggak pernah tinggal tahajud, apalagi salat 5 waktu. Setiap hari sedekah, ribuan masjid telah dia bangun, ribuan janda dia bantu, ribuan fakir miskin dia bantu, ribuan ustaz dia sekolahi, dia berikan kendaraan dakwah, dia bangunkan sekolah dan sebagainya. Tiap tahun haji, tiap bulan umrah. Hah? Tiap minggu khatam Al-Qur'an. Tapi satu hari sebelum matinya dia melakukan syirik akbar dan mati belum bertobat darinya. Maka seluruh ibadahnya itu hangus menjadi debu yang berterbangan dan kekal di dalam neraka Allah. Itu bahayanya syirik. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan syurga untuknya dan neraka adalah tempatnya. Dan tidak ada penolong bagi mereka pelaku kezaliman, dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Allah berfirman di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang amat besar. Makanya da'i yang paling sayang kepada umat manusia adalah da'i yang siang malam mengajak mereka kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik. Adapun dai yang hanya menjelaskan keutamaan solat, keutamaan zakat, keutamaan umrah, keutamaan haji, keutamaan akhlakul karimah, trik ya, sukses dalam bisnis, trip, tip-tip sukses dalam poligami, tapi enggak pernah bahas keutamaan tauhid dan bahayanya syirik, sejatinya mereka berkhianat kepada umat manusia. Karena bagaimana seseorang developer itu dikatakan amanah, dia membangun sebuah bangunan tanpa pondasinya? Hah? Ini kan developer dusta namanya. Dia buatkan
untuk dia bangunkan untuk kita bangunan yang indah, cantik kelihatannya, tapi pondasinya tidak kokoh. Semestinya dia berikan pondasi dengan jumlah besi setiap tiangnya 4 atau 5, ini yang dia berikan cuma 2 besinya. Hah? Tapi dia percantik dinding dan atapnya. Sedikit gempa langsung rumahnya roboh. Satu lagi ada developer yang pondasinya dia buat dengan kuat, kemudian setelah itu dia membangun dinding dan atap di atasnya. Mana developer yang jujur ya, Mah? Yang nomor 2 tentunya. Walaupun biayanya lebih besar. Nah, bayangkan bagaimana seorang dai itu dikatakan sayang kepada umat, sedangkan dia tahu umatnya melakukan hal-hal yang bisa membatalkan Islamnya dan membuat seluruh amalannya menjadi hangus dan debu yang berterbangan di hari kiamat, kemudian dia lantas diam. Kemudian bersembunyi di belakang kata hikmah dalam dakwah. Kemudian bersembunyi di belakang kalimat kita harus menjaga persatuan. Ya akhi, adakah yang lebih hikmah dalam berdakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah yang lebih hikmah dalam berdakwah daripada Al-Qur'anul Karim? Penuh dengan ayat-ayat yang menyuruh kepada tauhid dan memperingatkan kita dari bahaya syirik. Masa dikatakan sayang kepada umat dalam keadaan ia tahu saudaranya melakukan pembatal Islam, suatu dosa yang apabila dia mati belum bertobat darinya akan kekal dalam neraka, dan seluruh ibadah yang telah ia kerjakan seumur hidupnya menjadi hangus dan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Itu bukti kasih sayang kita kepada umat manusia. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga di antara keutamaan akidah yang sahihah adalah Allah Jalla wa Ala akan memberikan kehidupan yang indah untuk kita di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Dan semua amal saleh tidak akan bernilai di sisi Allah tanpanya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 79, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wahuwa mu'min," syaratnya wahuwa mu'min, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi, dia lelaki ataukah tidak, kemudian Allah sebutkan syaratnya, wahuwa mu'min, dan dia memiliki iman yang benar. Karena kalau dia banyak amalannya tapi imannya tentang Allah tidak benar, imannya kepada para malaikat, imannya kepada para rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan imannya kepada takdir tidak benar, tidak akan diterima ibadahnya, amalannya oleh Allah. Tetapi kata Allah, barang siapa yang memiliki amal saleh dan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Karena orang yang enggak memiliki akidah jemaah akan berada di dalam berbagai kehancuran, kerusakan, dan keterpurukan terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Terhadap dirinya jelas masalah akhirat tadi, amalannya akan hangus, terancam dan neraka, ya kan, enggak diterima amalannya ini itu di akhirat. Di dunia dia menjadi orang yang bimbang, akan melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, perbuatan-perbuatan yang mungkin orang yang tidak sholat saja tidak akan mungkin melakukannya, tapi dia yang sholat 5 waktu, bahkan di setiap harinya atau sebagian besar harinya dia berpuasa, justru mau melakukannya. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Gara-gara akidah yang rusak, terkadang seseorang melakukan sesuatu yang mungkin preman dan pemabuk, pemain judi sekalipun tidak akan melakukannya.
Tapi dia yang sholat lima waktu, hafal Al-Quran, ya, puasa Daud, menjaga sholat lima waktu berjamaah, justru mau melakukannya. Dan bahkan mengharapkan syurga kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang keji tersebut. Apa contoh paling dekatnya? Hah? Lebih dekat adalah kaum Khawarij. Bayangkan, karena akidah mereka yang menyimpang, mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh dua menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Uthman bin Affan. Beliau sedang membaca Al-Quran. Mereka kepung masuk ke rumahnya dan mereka tusuk-tusuk beliau dengan tombak dan pedang-pedang mereka. Dan mereka melakukannya pasca selesai melakukan ibadah haji. Pulang dari Mekah, selesai haji, datangi rumah Uthman, bunuh Uthman. Setelah sebelumnya mereka pernah menyeret Uthman bin Affan dari atas mimbar. Kemudian mereka menusuk paha beliau dengan tongkat kecil. Yang melakukannya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka berjenggot juga. Pakaian mereka sama dengan pakaian para sahabat Nabi. Istri-istri mereka menutup aurat sebagaimana istri-istrinya para sahabat Nabi. Mereka menjaga sholat lima waktu. Mereka bukan penzina, bukan peminum khamar, dan bukan pemain judi. Di malam harinya mereka ahli tahajud. Di siang harinya mereka ahli puasa. Mereka ahli sholat, ahli baca Al-Quran. Bisa-bisanya mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Uthman bin Affan dan beliau sedang membaca Al-Quran. Karena akidah mereka yang menyimpang. Yaitu bolehnya melengserkan seorang penguasa dengan alasan nepotisme, tidak adil dan zalim. Itu penyimpangan pertama kaum Khawarij di masa Uthman. Mereka belum mengkafirkan orang lain dengan dosa besar. Baru itu penyimpangannya, tapi sudah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali radhiyallahu an dibunuh di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di 10 terakhir Ramadan, dihadang oleh Abdurrahman bin Muljam yang hafidz Al-Quran, penampilannya sama dengan penampilan para sahabat Nabi, ahli tahajud, ahli puasa Daud. Setiap orang melihat dirinya, mulutnya selalu bergerak berzikir kepada Allah. Dia tusuk Ali bin Abi Thalib dengan pisau yang telah ia berikan racun sampai Ali bin Abi Thalib terkapar dan meninggal dunia. Dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Preman aja di bulan Ramadan pakai peci, tobat dia, ya kan? Yang main pemain judi aja, panitia judi aja di bulan Ramadan walaupun enggak puasa pakai peci haji dia. Ya kan? Nakal-nakalnya pemain judi kalau lewat Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Ini bukan preman, mereka sholat lima waktu berjamaah. Bahkan Nabi katakan yaqra'una al-Qur'an la yujawiju taraqihum. Ahli dalam baca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Dikatakan oleh Nabi kepada para sahabatnya sebelum Nabi menyumpahi mereka, tahqiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawiju taraqihum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Kalian akan meremehkan sholat kalian kalau melihat sholat mereka. Akan meremehkan puasa kalian kalau melihat puasa mereka. Mereka gemar baca Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Dan mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika dieksekusi oleh penguasa yang datang setelah itu, dicongkel matanya. Dia tetap tidak menjerit, tetap berzikir astagfirullah la ilaha illallah subhanallah. Tangannya masih juga alhamdulillah astagfirullah la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Dipotong telinganya masih tetap berzikir kepada Allah, tidak menjerit sedikit pun. Ketika lidahnya mau dipotong barulah dia menjerit. Kenapa baru sekarang kamu menjerit? Tanya Al-Gojo kepadanya. Apa dia jawab? Apa yang dia jawab? Kalau lidahku sudah dipotong, aku tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan gimana tuh ibadahnya? Hah?
Kalau kita mengikuti perasaan, enggak sanggup kita menyalahkan orang ini, ya kan? Bagaimana kesolehannya, ibadahnya, tetapi bisa-bisanya dia mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menurutnya zalim, tidak adil dan tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Preman aja enggak sampai seperti itu, ya kan? Preman, nakal, tapi kalau dengan Pak Ustaz, dengan Pak Kiai hormat dia. Bahkan dia bantu Pak Ustaz antar ke masjid, hanya saja, "Ustaz, saya belum sholat, belum dapat hidayah, Ustaz. Doain ya, Ustaz, biar dapat hidayah." Itu preman, ya kan? Ya. Ya. Pemain judi menang, dia sisihkan sedekah untuk Pak Kiai, untuk masjid. Ya. Ini orang sholat lima waktu, ahli Al-Quran, ahli tahajud, ahli puasa, bisa-bisanya mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, ahlul bait, menantunya Nabi, amirul mu'minin, dan salah satu dari empat khulafa ar-rashidin radhiyallahu anhum wa arfahum. Apa sebabnya? Aqidah yang menyimpang. Aqidah yang menyimpang. Pernah diceritakan kepada kami oleh guru kami, Syekh Saleh As-Suhaimi, salah satu guru dan pengajar di dalam Masjid An-Nabawi, salah satu dari gurunya Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Ketika saya menghadiri dars beliau, dars Al-I'tisam di Masjid Nabawi, beliau menceritakan di awal-awal munculnya ISIS, ada seorang anak muda di Irak di hari Idul Adha, ketika orang lain berkorban dengan onta, sapi atau kambing, maka dia mengatakan, "Aku akan berkorban dengan sesuatu yang lebih hebat dari korban kalian." Maka dia pun menyembelih dan memotong leher ibunya. Karena alasannya ibunya sudah kafir, sudah murtad karena tidak baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan melarang dia bergabung dengan ISIS. Lihat sebab akidah, preman aja enggak sampai kayak itu, ya kan? Preman, tapi begitu pulang cium tangan ibunya. Doain ya, Mak, biar dapat hidayah. Ya kan? Subhanallah. Apa sebabnya? Akidah yang menyimpang. Akidah dalam memahami baiat, dalam memahami ya, sikap terhadap pemimpin, terhadap penguasa dan sebagainya yang berkaitan dengannya. Maka orang yang akidahnya rusak terkadang bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran, kriminal-kriminal yang preman saja tidak akan melakukannya. Contoh lainnya, mungkin orang-orang tua di sini yang tahun 70 pernah haji mengetahui kasus itu, Juhaiman, gara-gara dia Masjid Nabawi dua kali Jumat tidak ada salat Jumat dan tidak ada salat berjamaah lima waktu, dia menganggap dirinya sebagai Imam Mahdi dan para pengikutnya saking gulu dan fanatik kepadanya membaiatnya dan menganggapnya sebagai Imam Mahdi. Maka di suatu salat subuh mereka berada dalam Masjidil Haram dan bisa lolos membawa masuk senjata, memerintahkan jamaah di musim haji untuk membaiat Ibnu Haiman sebagai Imam Mahdi yang enggak mau ditembak dalam Masjidil Haram. Dan itu masih bisa lihat di YouTube, video itu masih ada, bagaimana tentara Saudi Arabia menangkap mereka yang sedang bersembunyi di bawah Masjidil Haram. Juhaiman menganggap dirinya Imamah Mahdi, pengikutnya fanatik kepadanya yang tidak membaiatnya ditembak dalam Masjidil Haram dua kali Jumat, enggak ada Jumat, enggak ada salat berjamaah dalam Masjidil Haram ini di tahun 70-an. Dan sebab itu Syekh Mukbil diusir dari Saudi Arabia karena tertuduh dan dianggap bahwa Juhaiman kawan dekatnya atau pernah belajar kepada beliau. Tetapi setelah terbukti bahwa beliau berlepas diri dari fitnah itu, barulah kembali Raja Fahd mengundang Syekh Mukbil ke Saudi Arabia setelah sebelumnya di blacklist dan diusir dengan ambal merah, karpet merah ketika turun dari pesawatnya. Lihat fitnah, kehancuran terjadi karena akidah yang rusak. Di dalam Masjidil Haram mengharap syurga kepada Allah dengan menembak jamaah haji, dan dia mengharap syurga kepada Allah. Maka tak aneh ada anak muda pendiam, bagus akhlaknya, ya, bagus sosialnya,
tiba-tiba melakukan bom bunuh diri dengan istilah sebagian kaum khusus pengantin. Ya, ini istilah kaum khusus. Karena akidah yang menyimpang. Karena akidah yang menyimpang. Lihat hancurnya kehidupan seseorang kalau akidahnya rusak. Bahkan pernah suatu kejadian pernah heboh seingat Anda di Indonesia, di media sosial. Seorang suami menggorok leher istrinya di malam hari. Ketika ditangkap dan diinterogasi, ditanya, "Kenapa kamu melakukannya?" Jawabannya, "Karena bisikan gaib dalam mimpinya." Kalau akidahnya benar, kira-kira dia percaya, bakal percaya enggak dengan bisikan-bisikan seperti itu? Kalau dia pernah belajar usul salata, pernah belajar kitab tauhid, mungkin dia akan percaya dengan bisikan-bisikan seperti itu? Tidak mungkin. Karena dia tahu Nabi berbuat kaidah, kalau mimpi itu mimpi baik, maka tidak boleh kamu ceritakan kecuali kepada orang yang jujur dan bertakwa kepada Allah. Sedangkan kalau mimpimu adalah mimpi yang buruk, maka tidak boleh kamu ceritakan kepada siapapun, kepada orang yang bertakwa kepada Allah sekalipun. Fa innaha la tadurruk. Karena mimpi buruk tidak akan pernah membahayakanmu. Tenang hidup ya. Hari ini betapa banyak orang hidupnya frustasi, depresi, gila, stres hanya gara-gara apa? Mimpi buruk. Bahkan dia pergi keliling pulau Jawa menanyakan tafsir mimpinya. Tanya ke mbah ini, kayaknya ini kurang betul deh, masih kurang nyaman. Tanya ke mbah lagi, mbah yang lain juga jawab, itu tandanya suamimu akan diambil oleh wanita lain. Depresi lagi, datang ke mbah satu lagi, itu tafsirnya suamimu akan mati, dibunuh, stres lagi dan sebagainya. Tapi kalau dia punya akidah yang rusak, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, takdir itu telah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang mampu lari dan bergeser darinya. Kewajiban saya adalah menerima takdir, menjalankan syariat, bertawakal kepada Allah dan optimis kepadanya. Apa yang terjadi pasti akan ada solusi dari Allah dan ada bimbingannya dalam agama ini. Dan dia tidak percaya kepada mimpi buruk, tidak akan depresi karena mimpi buruk, karena Nabi mengatakan fa innaha la tadurruk. Mimpi buruk tidak akan pernah membahayakan engkau. Ya, pengaruhnya akidah yang benar dan akidah yang buruk, jemaah. Rumah tangga bisa hancur gara-gara akidah yang rusak seperti tadi. Istrinya sedang terlelap tidur digorok lehernya. Kenapa? Ada bisikan buruk begaib dalam tidurnya. Hancur rumah tangganya. Subhanallah. Yang tadinya sudah bersiap-siap untuk keluar berlibur refreshing dengan istri dan anak-anak, batal. Dia batalkan. Kenapa? Gara-gara kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Enggak jadi nak kita berangkat nak. Kita tunda dulu. Kenapa ya? Masa kamu enggak lihat nak tuh kupu-kupu nak? Berarti bakal ada tamu nak. Ini kupunya gede nak. Berarti tamunya orang gede ini nak. Enggak jadi keluar kulineran. Anak nangis-nangis, istri pun nangis-nangis. Lihat, gara-gara khurafat. Gara-gara khurafat. Nah. Di kepalanya ada tiga apa namanya ini? Pusingan kalau orang Aceh bilang, pusat. Puser. Hah? Uyang-uyang. Uyang-uyangnya ada dua. Masya Allah nak, berarti istrimu nanti bakal dua nak. Hah? Akhirnya pas dia nikah, dia botakin kepalanya. Biar gak nampak uyang-uyang. Hah? Dua pasangan sudah saling cocok dan sudah berencana nikah. Tiba-tiba batal. Disuruh batalkan oleh keluarga besarnya atau oleh kiai atau mbahnya. Kenapa? Sama-sama anak bungsu. Enggak cocok. Enggak baik anak bungsu nikah sama anak bungsu, bakal sial rumah tangganya. Ini ada apa enggak di tengah-tengah masyarakat? Ada. Udah kebelet nikah, enggak sanggup lagi untuk ditunda. Jangankan ditunda satu bulan, ditunda 2-3 hari aja bisa berabe. Tiba-tiba diperintahkan oleh Pak Kiai, Mbah atau keluarga besar untuk ditunda satu bulan ke depan. Kenapa? Karena ini bulan Syakban, bulan Sofarna.
ini bulan sial, bulan panas, sabar dulu nak. Akhirnya anaknya yang enggak sabar jatuh ke dalam zina. Nikah mereka berdua di dalam hotel. Walinya adalah syaitan. Gara-gara apa? Akidah yang rusak tadi, khurafat. Ya kan? Yang tadinya mereka tenang-tenang, anteng-anteng aja di dalam rumah, tiba-tiba ada burung hantu yang singgap ke dalam rumah mereka, langsung ketakutan, jadi gelisah, jadi galau, jadi depresi. Berarti bakal ada orang mati. Siapa nih kira-kira mati? Ayah atau umi atau kalian nih? Hah? Itu akidah sebagian orang. Dan itu akidah Abu Lahab CS, Abu Lahab The Gang. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan la adwa wala tiyarata wala safar wala ham wala nau'a. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Tidak boleh beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung, dengan suaranya ataukah dengan terbangnya. Sebagian orang jahiliyah dahulu kalau mau safar, mereka terbangkan seekor burung terlebih dahulu. Kalau burung tersebut terbang ke arah kanan, mereka beranggapan tanda baik, jadi keluar nih. Tetapi begitu seekor burung yang mereka lepaskan terbang ke arah kiri, mereka beranggapan sial, mereka batalkan rencana safarnya atau rencana usahanya. Atau dengan suara burung, hari ini juga ada yang seperti itu dengan burung hantu atau dengan burung elang. Di beberapa tempat yang anak ketahui, kalau ada burung elang dan turun hujan rintik-rintik, itu pertanda di kampung itu bakal ada orang mati. Gelisah di kampung ini, kira-kira siapa yang bakal mati hari ini, Pak RT atau Pak RW ini. Kemudian Nabi mengatakan wala safar, di antara maknanya tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Karena Abu Lahab CS saat itu beranggapan sial dengan bulan safar, enggak berani nikah di bulan safar, enggak berani buka toko di bulan safar, enggak berani buka usaha bulan panas. Demikian juga dengan bulan Syawal. Makanya dengan Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kemudian Nabi mengatakan wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Karena orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan seekor burung hantu yang hinggap di suatu rumah, pasti akan ada musibah atau orang mati di dalamnya. Wala nau'a, tidak ada hantu yang membahayakan kalian, jin, syaitan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya akidah tenang hidupnya. Antum coba perhatikan sebagian supir kalau melewati terowongan, apa yang dilakukan? Hah? Klakson. Bagaimana kalau sempat klaksonnya saat itu enggak hidup? Terowongannya panjang, nekan klakson, klaksonnya mati. Mungkin bisa jadi balik dia di tengah-tengah jalan tol. Lebih baik nabrak orang yang di belakangnya daripada melewati terowongan tanpa klakson. Ada apa? Khurafat. Sebagian orang kalau mampir dan turun suatu tempat, Mbah, tolong jangan ganggu kami Mbah, kami sekedar mandi dan main-main di sini Mbah, enggak ada tujuan lain Mbah. Hah? Ada juga yang mengatakan lemparin dulu batu 3 biji kurang lebih, baru setelah itu boleh masuk ke dalam hutan itu. Ada juga yang mengatakan kita mendaham dulu sebelum duduk. Muslim yang berakidah lurus enggak butuh itu. Dia cukup membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dia mampir di pinggir jalan, pinggir pantai, di bawah pohon yang angker, di tempat yang angker. Nabi katakan man nazala manzilan, barang siapa yang turun di suatu tempat, kata Syekh Utsaimin, di sini kalimat tempat mencakup 2 tempat. Tempat baru yang akan terus-menerus dia tinggal di situ setelah itu, seperti rumah baru, atau suatu tempat yang setelah itu dia langsung pergi meninggalkannya. Kalimat manzilan di sini mencakup 2 ini. Dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari setiap kejelekan yang telah Ia ciptakan. Maka Nabi katakan lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil, tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya sampai dia pergi meninggalkannya. Enggak perlu lemparin batu dulu 3 biji. Hah? Enggak perlu mendaham dulu.
Enggak perlu manggil-manggilin, Mbah, tolong jangan ganggu kami, Mbah. Kami sekedar mandi-mandi di sini. Kami sekedar berlibur, Mbah. Enggak ada tujuan lain, Mbah. Enggak perlu itu. Nah. Lihat. Hancurnya kehidupan tanpa akidah yang sahihah. Dan tenteramnya kehidupan seseorang yang indah akidahnya. Ada yang berkeyakinan ruh bergentayangan, sehingga dia mengatakan di persimpangan kemarin di sana saya melihat ruh beliau saat itu memanggil-manggil. Hah? Sehingga setiap kali dia di persimpangan katanya ubun-ubunku, ya apa? Ya. Merinding, ya? Bulu kudukku merinding katanya. Karena nonton film sih. Seorang muslim yang punya akidah yang lurus, jangankan gondorowo, kuntilanak, neneknya kuntilanak ada, enggak takut dia. Karena dia tahu hanya Allah yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia tahu inna kaida syaitani dha'ifa, gangguan syaitan itu amat lemah. Apabila seseorang dekat dengan Allah, Allah berfirman innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya gangguan syaitan itu hanya untuk membuat seorang mukmin menjadi takut gelisah dalam perjalanannya. Contohnya kalau di Jawa apa biasanya yang sering terlihat dinamakan apa? Gondorowo. Hah? Gendruwo. Apa lagi? Pocong. Gendoro, pocong. Apa lagi? Yang sering melakukan penampakan dinamakan apa? Kuntilanak. Bayangkan. Ana pernah diceritakan oleh orang tua yang udah ngaji sunnah. Tahun 2004. Cuma benar tidaknya kejadian itu kita serahkan beliau kepada Allah. Pernah pulang kajian tiba-tiba di suatu jalan yang gelap yang penuh dengan kebun tebu, daerah Langkat, Stabat, Medan, tiba-tiba ada perempuan rambut panjang dengan pakaian putih duduk di belakang. Ketika beliau lihat, wajahnya tidak ada. Kemudian dilihat ke depan, tiba-tiba sudah di depan. Tapi beliau ngaji sunnah. Kalau orang enggak punya akidah, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Pasti yang pertama jurus langkah 1000. Hah? Atau dia bunuh diri. Ya. Seorang muslim yang punya akidah yang rusak enggak takut dia. Kenapa? Sama-sama makhluk. Syaitan makhluk bukan? Makhluk. Untuk apa dia diciptakan? Sama-sama diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dia terancam dengan neraka kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dan dijanjikan dengan surga kalau dia saleh. Sama dengan kita, apa bahayanya? Nampak gendurowo, nampak pocong, nampak kutilana, justru kita katakan panggil lagi sekampung, nenekmu ada kutilana, panggil ke sini biar saya ruqyah. Kalau di masjid memang berani ngomong ya. Enggak tahu kalau pulang nanti ya. Di masjid Masya Allah. Begitu pulang ya, baru suara ayam udah ambil langkah 1000. Ya. Kenapa? Karena dia enggak bisa buat apa-apa. Gendorwo, kuntilanak, pocong, syaitan semua itu yang menjelma. Dan bisa Allah memberikan kemampuan syaitan untuk menjelma. Sebagaimana pernah jin berinjelma seorang kakek-kakek kemudian mencuri makanan di Baitul Man kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Yeah. Dan juga cerita yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, ada sebagai seorang di zaman salaf hilang sekian bulan. Ketika ditanya dan pulang istrinya sudah nikah lagi dengan orang lain. Ketika ditanya kemana dirimu? Dia dibawa oleh seekor burung yang sangat besar suatu tempat yang dia tidak tahu di mana itu. Nah. Tapi seorang muslim enggak takut. Kenapa? Seandainya di depannya sedang ya pulang sendirian dari Salatiga ke Solo atau ke Semarang,
di jalan tol yang menurut sebagian orang angker, dia sendirian. Tiba-tiba di sebelah kirinya ada kuntilanak. Hah? Di belakang ada tuyul, 5 orang. Ya. Kalau dia udah belajar tauhid dan usul salasa, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya kan? Jazakumullah khairan. Jangan lupa kasih bintang 5 ya. Nah, kalau enggak punya tauhid gimana tuh rasanya? Hah? Bisa kecelakaan, bisa insiden. Kalau dia udah belajar usul salasa, dia udah belajar kematan kitab tauhid, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jangan lupa kasih bintang 5 ya. Mau kemana kalian? Dia bacakan Al-Baqarah. Dia berzikir. Ini kalau dalam masjid insyaallah semuanya berani. Enggak tahu kalau udah di luar masjid. Ya, karena apa? Karena dia enggak mampu melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Kalau Allah belum berkehendak dan tidak tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, belum tertulis di sana bahwa kita akan dicelakai oleh kuntilanak, oleh tuyul. Seandainya kita dikelilingi oleh 1 juta tuyul, 1 juta kuntilanak, 1 juta gendero, maka tidak akan terjadi. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai'in illa ma katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Katanya kepada Abdullah bin Abbas yang baru balik atau hendak balik dan sedang diboncengi oleh beliau, wahai ananda, seandainya seluruh makhluk di dunia ini bersatu padu untuk memberikan kebaikan untukmu, maka mereka tidak mampu melakukannya kalau Allah belum menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Dan seandainya seluruh makhluk di dunia ini bersatu padu untuk membahayakanmu, apalagi hanya 1 tuyul, 1 gendorowo, ya, mereka tidak akan mampu melakukannya kalau itu bukan takdir yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan seandainya syaitan, gondorwo, kuntilanak mampu mengganggu kita, itu bukan karena mereka yang sudah kuat, tetapi karena Allah yang sudah berkehendak dan mengizinkannya. Kita katakan kamu mampu memukul saya barusan bukan karena kamu kuat wahai kuntilanak, tapi karena Rabbku dan Rabbmu yang telah mengizinkannya dan berkehendak karena suatu hikmah yang dia inginkan di balik itu. Kuntilanak pun jadi goyang, ini orang kuat banget akidahnya. Ya, akhirnya kuntilanak ngaji di mana lo bro? Gua mau ikut ngaji malu. Ya. Tapi kalau enggak punya akidah, jangankan kuntilanak, suara daun pisang kering saja langsung mengambil langkah 1000. Pada daun pisang lari, ya, sekencang-kencangnya sampai ke rumah dalam keadaan dia ketakutan, dalam keadaan berkeringat ketika ditanya sama istri, "Mas, kenapa, Mas? Ada apa, Mas?" Dia bilang, "Dek, di belakang, Dek, di belakang." Istrinya, "Mas, yang mana, Mas?" "Ini," padahal bayangan tubuhnya sendiri. Karena enggak ada akidah. Khurafat. Nah, khurafat. Kalau melewati beberapa kuburan para aulia belum turun nitip infak dan sedekah di situ, dia khawatir, dia gelisah, takut perjalanannya akan sial. Tapi seumur hidup enggak salat, enggak berbakti sama orang tua, enggak khawatir sial hidupnya. Lihat akidah yang rusak. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah atas anugerah akidah yang benar jemaah, dan yang telah menyelamatkan kita dari akidah yang rusak. Dan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka amat penting jemaah untuk mengkaji rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada Rasul, kepada para malaikat, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan rukun-rukun iman terhadap iman kepada takdir. Kiranya ini yang dapat ana sampaikan, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jika ada kritikan, masukan ataukah pertanyaan, maka saya persilahkan, dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Banyak Ustaz. Baik, kami sampaikan
Jazakumullah khairan atas materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya, jamaah yang telah hadir pada malam hari ini dan seluruh keluarga, diberikan pemahaman terkait akidah, terkait tauhid dengan benar, yang nantinya kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita dan seluruh keluarga kita diberikan keselamatan ya, kelak di akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik jamaah rahimani rahimakumullah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kiranya di dalam masjid ini dulu ya. Ada dua penanya, kami persilahkan. Monggo angkat tangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz mau tanya, bagaimana cara mensikapi keluarga kita dan lingkungan di sekitar kita yang akidahnya jauh dari sunnah Nabi dan para sahabatnya? Apakah kita harus pergi dari situ entah atau gimana? Mungkin itu saja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Afwan, apa hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Nabi telah mendoakan Umar dan Abu Jahal untuk dapat hidayah. Atau satu dari dua mereka yang paling cintai dan kabulkan untuk Umar. 6. Doa mukmin yang paling besar adalah doa. Mukmin untuk fi dhahril ghaib adalah doa yang mustajab. Yang kedua, dia mempelajari akidah yang lurus untuk membentengi dirinya dan anggota keluarga dari akidah yang rusak di daerahnya, dan agar dia mampu mendakwahi mereka. Keutamaan-keutamaan berjalan Allah yang sudah tidak kita ragukan lagi di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentangnya. Karena seandainya setiap orang yang di atas kebenaran menjauhi dan meninggalkan orang yang berada di atas kebatilan, maka kata Syekh Al-Albani, maka kapan orang yang berada di atas kebatilan itu mengetahui kebenaran? Kalau kaidah yang setiap ada orang yang berada di atas kebatilan harus kita jauhi, maka kapan orang yang berada di atas kebatilan itu mengetahui kebenaran? Maka ada hadis yang berbunyi, yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan dia tidak bersabar atas gangguan mereka. Nah, kecuali kata para ulama, dia tidak mampu mendakwahi mereka dan di waktu yang sama dia sangat khawatir dirinya, istrinya, anak-anaknya, anggota keluarganya bisa jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan ritual-ritual tersebut, karena dia mereka wajib menghadapinya sedangkan tidak mampu menasihatinya, dan kalau tidak ikut diperkarakan dan sebagainya, maka di sini dia wajib hijrah demi menyelamatkan agamanya. Nah, demi menyelamatkan agamanya, dan itu sebuah kewajiban untuk menyelamatkan akidah dan menyelamatkan agamanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab indallah. Nah, masih ada yang lain? Pak, bismillah, semoga Allah memberkahi Ustaz dan seluruh jamaah. Amin. Jazakallahu khairan. Izin bertanya, bagaimana cara menanamkan akidah yang benar kepada anak, terutama menanamnya kesadaran sholat lima waktu yang kalau dibangunkan subuh susah? Ummu Sofi. Masya Allah. Berarti dua pertanyaannya, menanamkan akidah dan membimbingnya untuk sholat lima waktu, bukan satu ya. Baik, ini cara paling apik ya, melemparkan pertanyaan lebih dari satu tetapi dengan bahasa yang mengesahkan pertanyaannya satu. Ini politik bagus nih, siasah yang bagus ya, jadi kesannya satu padahal isinya dua. Baik, terkait bagaimana menanamkan akidah yang lurus kepada anak-anak, yang pertama,
Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu maulidin yuladu 'ala al-fitrah fa abwahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani. Setiap anak itu dilahirkan fitrah akidah yang lurus, tetapi dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena kedua orang tuanya. Maka insyaallah dengan bagusnya akidah Anda, insyaallah akan bagus akidah anak Anda selama belum tersentuh dengan hal-hal yang di luar Anda. Nah, ini yang pertama. Perbaiki akidah Anda, insyaallah dengan itu akidah anak Anda akan benar, karena anak-anak itu akan mengikuti walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatun biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalin min syai. Yang kedua, barakallahu fik, ajarkan kepada yang akidah, baik secara ilmiah jelas atau dengan bahasa sekarang formal gitu, maupun dengan cara yang santai. Enggak selalu bicara agama itu harus kaku dan tegang, jamaah. Enggak harus panggil anak-anak kumpul semua, Abi mau cara main kalian. Anak-anak udah tegang duluan dia. Coba lihat, Abi bawa rotan enggak, katanya. Enggak mesti selalu dengan kondisi yang tegang. Nabi menyampaikan agama terkadang beliau sambil memboncengi. Beliau menjadi drivernya di atas keledai lagi. Fa kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajiduhu tijahak idza fasalita ista'anta fasta'in billah wa law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Ini beliau sampaikan dan Abdullah bin Abbas di belakang beliau di atas keledai. Ini intisari akidah semua sudah isinya, ya kan? Aku akan kepadamu beberapa kalimat penting. Insya Allah akan menjaga. Insya Allah akan selalu di hadapanmu. Jika engkau meminta-minta kepada Allah, jika engkau memohon pertolongan, memohonlah kepada Allah. Ketahuilah seandainya seluruh manusia makhluk berkumpul untuk mendatangkan kebaikan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kalau Allah belum menakdirkan itu untukmu. Dan apabila mereka bersatu padu mendatangkan kejelekan untukmu, maka itu tidak akan terjadi kalau Allah belum menakdirkannya atasmu. Pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Itu Nabi sampaikan bukan dalam majlis, bukan di atas mimbar Jumat, bukan pula dengan majlis yang formal, anak-anak duduk semua, enggak ada yang boleh ribut, enggak ada yang boleh berdiri, duduk dengan rapi. Enggak, sambil, kalau bahasa sekarang apa? Sambil goes, sambil toring. Mana yang tering-tering kok pada ketawa nih, ya? Sambil toring pakai keledai, ya? Kan kayak keledai, Nabi berkata demikian. Beliau yang membawa keledainya, Abdullah bin Abbas di belakang. Jadi nggak mesti dalam kondisi for anak-anak. Sambil makan senampan dengan anak-anak, ya, beli nasi goreng, pecel lele, makan senampan istri dan anak-anak. Sambil makan, bicara tidak masalah agama. Dalam Sahihul Bukhari, Umar ibnu Abi Salamah, siapanya Nabi? Anak tiri beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan Abu Salamah saudara sesusuan beliau. Ketika Abu Salamah kurang beradab dalam makan, ya, tangannya lari-lari ke sana kemari, Nabi katakan, ya gulam, wahai ananda, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan yang lebih dekat terdahulu darimu. Itu sambil santai, sambil makan senampan. Enggak mesti begini anak-anak, ya, bisa sambil makan sate, ya, sambil perjalanan dalam mobil, ya, sampaikan masalah akidah, nak, ya, enggak benar akidah ini, karena demikian. Kemudian tips lainnya, jamaah, untuk hari ini, media sosial. Memang kita sudah tidak mampu atau mendekati tidak mampu untuk tidak memberikan alat teknologi HP atau kaya semisal dengannya untuk anak-anak kita hari ini, karena memang pendidikan mereka harus dengan itu, apalagi zaman COVID kemarin, ya kan? Ya. Kita nggak bisa menghalangi mereka dari dunia jet hari ini, ya. Tapi kita bisa membimbing mereka, berikan ilmu kepada mereka, ikatkan hati mereka dengan Allah. Seandainya mereka
menggunakan HP, maka insya Allah rasa takut mereka kepada Allah yang akan mengontrol mereka. Karena kita enggak mungkin bisa kontrol anak-anak 24 jam lamanya, iya kan? Kita tidur di jam udah tidur. Bisa aja dia bermaksiat dengan HP-nya di dalam kamarnya sendirian, iya kan? Maka yang paling penting perbanyak nasihat. Perbanyak nasihat untuk takut kepada Allah, untuk merasa dikontrol oleh Allah. Hanya itu yang mampu mengontrol anak kita. Kita tidur di malam hari, bisa jadi dia dengan HP-nya nonton film porno, dia main judi online, dia menipu orang, dia memeras orang lain, iya kan? Atau sebaliknya. Maka sering-sering berikan nasihat untuk takut kepada Allah, merasa di Allah, sampai nak kamu kalau sudah balik, dosa-dosamu akan dicatat oleh Allah, walaupun masih tinggal dengan orang tua nak. Biasakan dengan itu. Dan biasanya yang namanya buah tidak jauh dari pohonnya. Nah. Dan seandainya setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, kita masih belum berubah, maka Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya. Anaknya sendiri mati dalam keadaan kafir. Istrinya mati dalam keadaan kafir. Tapi Nuh masih memanggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anaknya masih mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang akan menjaga aku dari air. Naam. Dan lainnya. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Seringlah membacakan doa yang Nabi selalu membacanya, Hasan dan Husain di sore hari. Ru'yah mereka dengan doa tersebut. U'idhu. Waktu itu Hasan dan Husain dua orang. Nabi mengatakan, U'idhukuma bikalimatillahi tammah. Min ainin lammah wa min syarri. Berarti u'idhuka. Kalau anak undarong satu orang perempuan, berarti u'idhuki. Kalau mereka ramai, u'idhukumullah. U'idhukumullahi tammah min syaitanin hammah wa min ainin lammah wa min syarri ma khalaq. Dan anjurkan mereka sering-sering membaca. Naam wallahu ta'ala a'lam bisawab wa la'ilmu indallah. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana membimbing mereka untuk menjaga salat lima waktu. Yang pertama adalah doa tadi, ya. Tetap doa selalu jawaban yang paling pertama dan utama. Oleh karena ya Allah menjadikan tanda orang-orang yang merupakan hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Ya. Yang sampai kita pingin punya anak soleh tapi enggak pernah berdoa dalam sujud atau di doa-doa mustajab yang lainnya agar diberikan anak keturunan yang saleh. Yang kedua, perintahkan mereka. Nah, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan anggota keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau ketika memerintahkan mereka. Kadang memang memancing emosi. Kita sudah bangunkan dia sebelum witir. Kemudian witir kita bangun lagi. Ya. Bahkan kadang marah-marah padahal si anak enggak sadar ketika marah-marah. Kalau kita enggak sabar, oh bisa lost control. Bisa lost control. Perintah jauh lebih berat daripada memerintahkan orang lain. Ya. Jenderal ditakuti di luar rumahnya tapi sama anaknya dia malah di disepelein, ya kan? Dia di luar rumah seorang militer, pasukan khusus, orang takut dan segan sama ayah, sama dia, sama anak ayah, dia sebagai orang ayah. 10 kali dia berikan perintah, belum tentu sekali dia lakukan. Maka harus sabar. Dia ustaz di atas mimbar Jumat, di rumah dia abi dipanggil, bukan ustaz. Di rumah dipanggil sayang sama istrinya, mas, ya, bukan ustaz. Harus sabar. Karena orang bisa beribawa di luar rumah tapi belum tentu bisa beribawa di depan anak-anaknya. Maka Allah katakan wastabir, benar-benarlah kalian bersabar. Kami tidak meminta engkau memberikan rezeki kepada mereka, ya. Kami akan memberikan rezeki dan takwa selalu berakibat baik. Yang kedua, perlu diperhatikan ketika kita ingin memerintahkan mereka untuk melihat umur mereka. Jangan melampaui batas, sebagian orang terlalu kaku dan saklek, tetapi di waktu yang sama ada sebagian orang yang justru sepele.
Dan ingat khairul umur awsatuha, sebaik-baik prinsip adalah prinsip yang pertengahan. Nabi mengatakan mur auladakum bisalawhum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih. Perintahkan anak kalian salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Kalau enggak mau salat, enggak boleh dipukuli, enggak boleh dicaci maki. Kalau umurnya baru 10 tahun, cukup diperintahkan. Wadribuhum 'alaiha. Kapan boleh dipukul kalau mereka enggak salat? Kalau sudah berumur 10 tahun. Kalau mereka enggak salat dan umurnya masih di bawah 10 tahun, enggak boleh dipukul, enggak boleh dijewer. Nah, ini sebagian terlalu kaku, mana anak masih berumur 8 tahun. Belum salat langsung, kamu ini belum salat ya dari tadi ya?" Nah, ini salah ngajian ya. Ya. Kalau ada yang sudah ngaji seperti itu, taubat. Bukan seperti itu sunnah Nabi dalam mendidik anak-anak. Boleh dipukul kalau dia sudah di umur 10 tahun. Itu pun pukulan yang tidak menyiksa, yang tidak melukai, yang tidak ya membekas. Dan pukulan yang bisa membuat dia paham bahwa pukulan itu sebagai tarbiyah dan sebagai kasih sayang. Bukan dengan ekspresi yang mengesankan itu pelampiasan terhadap anaknya. Ini ditekankan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid. Tips lainnya jamaah yang dimuliakan Allah dengan anda sering menjaga sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka Abdullah bin Abbas menyebutkan apa? Ketika beliau tidur di rumahnya Maimunah, istri Nabi kita, bibi beliau. Maka terlihat oleh beliau Nabi bangun sholat malam. Maka aku pun berdiri sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memindahkan aku ke sebelah kanannya. Lihat seorang anak ingin sholat malam karena melihat suami bibinya, yaitu Rasulullah SAW sholat malam. Nah, ini ayahnya enggak pernah sholat malam. Pernah sholat malam cuma di bulan Ramadan. Nih, sholat malamnya cuma di bulan Ramadan. Terus menganggap dirinya ikhwan kibar. Ya. Ya. Salat subuh sama-sama telat dan sebagainya. Buah itu tidak akan jauh dari pohonnya, jemaah. Lihat Nabi kita. Abdullah bin Abbas lihat Nabi salat malam, beliau pun bangun. Ingin ya bergabung dengan Nabi. Sehingga mereka benar-benar mencintai. Biasakan salat sunnah di rumah. Afdhalu salatil mar'i fi baiti ila al-maktubah. Salat tahajud, salat duha, qabliyah atau ba'diyah. Maka insyaAllah itu akan menjadi sebab anak kita mencintai salat. Kemudian dengan menerangkan kepada mereka keutamaan salat. Ya, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang dengan salat untuk dunia dan akhiratnya. Sehingga termotivasi seorang anak ketika mendengarnya untuk melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menjelaskan kepadanya ancaman dari Allah yang begitu banyak dan keras. Kepada siapa saja yang meninggalkan salat atau salat tetapi di luar waktunya. Karena prinsip dakwah adalah at-targhib wa tarhib. Di satu sisi kita memotivasinya, tetapi di sisi lain kita juga harus menakut-nakutinya dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis dari ancaman-ancaman kepada siapa saja yang melanggarnya. Naam, dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah adalah menjaga pergaulannya. Bagaimana mungkin anak antum menjaga sholat lima waktu sedangkan dari semenjak SD, bahkan dari semenjak TK dia berada di lingkungan yang tidak sehat. Ya, di dunia, di sekolah yang tidak sehat. Yang tidak sehat akidah, yang tidak sehat moralnya. SD-nya juga demikian. Ya. Tiap hari nyanyi, tiap hari ya. Berdansa. Kemudian di tengah anak-anak yang orang tua mereka jauh dari agama Allah sehingga mereka suka ya berakhlak buruk. Di tengah-tengah anak-anak yang tidak menjaga salat, bahkan orang tua mereka juga enggak menjaga salat, bagaimana mungkin anak kita akan menjadi anak yang menjaga salat, jemaah? Nah, wallahu taala alam bisawab wal ilmu innallah, sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Masih banyak. Masih banyak ya. Tapi insyaallah ditanyakan kepada ustaz-ustaz berikutnya enggak? Sama. Hah? Sama. Atau satu lagi yang terakhir. Sama. Ibu-ibu kasihan. Iya. Nah. Baik, Ustaz. Syukran jawabannya dan semoga anak kita
ini benar akidahnya ya, dan memiliki kesadaran untuk beribadah. Dan ini salah satu tipsnya adalah sekolahkan anak Anda di SD Tegati Beriman. Masya Allah. Bukan promo tapi informasi. Satu lagi Ustaz ya. Nah, baik. Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya, apakah takut pada hantu, tempat-tempat gelap dan diyakini angker berpengaruh kepada akidah? Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah. Siapa di sini yang enggak punya rasa takut terhadap hal-hal di atas? Hah? Kalau itu takut yang tabii manusiawi, maka tidak mengapa. Tetapi kalau sudah takut dengan hantu, ini namanya sudah khaufu sir. Bermasalah akidahnya. Itu bukan takut yang tabii, itu sudah takut yang ada unsur akidahnya. Kenapa dia takut hantu? Pasti ada unsur akidah di situ. Karena hantu bisa merusakkan dia, bisa membahayakan dia. Berarti apa? Dia enggak beriman. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Berarti dia kurang yakin dengan wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Berarti dia kurang yakin inna kaida syaitana dha'ifa. Berarti dia kurang yakin dengan firman Allah innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladziina aamanu wa laysa bidharrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dia enggak yakin dengan firman Allah fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha baligh wa amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Qad baligh Allah. Naam, innallaha 'ala kulli syai'in qadir, baligh wa amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini jelas rusak akidah. Tapi kalau takutnya tabii, takut sesuatu yang jelas ada binatang buas yang akan disengat, maka itu tidak tercela selama tidak menghalanginya untuk menjalankan perintah Allah dan tidak menjerumusnya untuk melakukan larangan Allah. Itu kaidahnya. Tapi kalau ini jelas bermasalah akidah karena ini khaufu sirri. Naam. Wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Dan ana mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kekeliruan seandainya terjadi dalam kajian ana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan dalam perkara agama, saya bertobat kepada Allah, saya menariknya, dan mohon saya diingatkan Allah dan Rasulnya berlepas dari itu semuanya. Uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma.